Oke guys, kali ini akan melakukan outfit. Ini beli harganya 800.000, tapi ini motornya ngasap, berwarna putih, parah sekali. Motor 800.000, jadi ya seperti ini katanya. Suaranya seperti kapal pecah, ramai sekali. Nah, ini akan kita bongkar apa penyebabnya sampai suaranya seperti ini dan suara asap. Oke guys, jadi ini kelihatan kalau kering, jadi ini kehabisan oli. Jadi motor ini pernah kehabisan oli karena keluar asap ini sampai ngendal. Untuk pistonnya ini berat dan olinya naik ke atas. Jadi ini harus dikolter untuk bearingnya ini. Kita cek setangnya. Nah, jadi untuk setang pistonnya ini agak longgar, dia terasa ada kocak, jadi dia sepertinya aus dan ini juga harus diganti juga. Ini harus kita bongkar dulu. Oke, ini kita cek dulu bagian kopnya, kop silinder. Nah, ini untuk temlar aus juga. Nah, ini kita cek untuk nokernya, ini juga aus ini sampai habis. Nah, ini kelihatan dia harusnya tinggi, dia sampai gerang. Nah, ini juga harus diganti semua, temlar sama noken as. Oke, kita cek kalau untuk klepnya ini masih bisa dipakai. Ini tinggal kita sekir saja supaya lebih rapat. Untuk bus klep aman. Sekarang kita turunkan mesinnya dulu, kita bongkar, kita cek untuk setangnya. Ya, jadi ini setangnya, setang. Kemudian kita cek, nah ini suaranya terdengar. Tanya aus dan harus kita ganti juga. A few moments later. Oke, jadi ini semua sudah diperbaiki dan sudah dibersihkan. Setang sudah diganti juga. Semuanya sudah siap. Ini tinggal kita lakukan pemasangan.
Oke, kita pasang dari transmisinya dulu. Ya, pastikan gigi 1, 2, 3, 4 bisa semua. Lalu pastikan juga bisa netral. Setelah itu kita kasih lem dan kita pasang kembali. Oke guys, jadi ini untuk nokennya yang gerang atau aus. Nah ini kelihatan, ini kita ganti dengan yang baru guys. Jadi ini yang baru ya, jadi yang baru seperti ini. Jadi dia bedanya, nah ini yang gerang, nah ini bedanya Templar juga, yang baru sama yang lama. Jadi yang lama itu gerang atau aus, menyebabkan suara juga kasar. Kalau ini piston kita ganti karena keluar asap, jadi ininya juga kita counter atau dibesarkan, piston diganti. Oke, sudah siap semua, kita pasang dulu untuk noken as yang baru, lalu untuk Templar-Templarnya juga. Oke, ini sudah dipersiapkan semua untuk pemasangan. Ini mesinnya kita pasang ke atas saja, jadi langsung kita naikkan di motornya. Oke, langsung kita naikkan dan nanti kita rakit di atas.
Oke, motornya sudah selesai dan untuk suaranya juga sudah halus. Ini ada suara kesel-kesel, ini adalah suara filter udaranya yang tidak terpasang. Ini kita cek untuk olinya juga sudah lancar naiknya ini. Jadi ini sudah basah, yang tadinya keringan karena oli juga tidak naik. Penyebabnya oli tidak naik karena filternya kotor, jadi oli tidak bisa naik. Nah ini kelihatan olinya sudah deras. Oke, ini motornya sudah kita tes jalan juga dan sudah normal kembali. Ini motor belinya 800.000, tetapi biaya perbaikan sangat banyak, yaitu sekitar 1.050.000. Jadi ini yang diganti adalah piston, lalu temlar, noken, dan setang piston. Lalu laker bandulnya juga diganti sekalian. Lalu ini untuk rumah ganda kopling itu juga disok karena aus. Lalu untuk transmisi juga ada perbaikan, yaitu bosnya itu aus dan itu disok juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.